kembali lagi di dunia gitar official kali ini paketnya sudah datang saya sedang mengorder pick gitar gitar pick atau clipper atau apa ya banyak sekali istilahnya ya coba nanti teman-teman uh, kasih komen di bawah istilah uh, pick atau clipper itu di daerah masing-masing istilahnya apa sih apa saja sih istilahnya kita buka dulu uf, uf, uf package-nya ada dua lapis bubble wrap <coughs> ada lagi lapisan kardus nggak tahu kardus apa ini quality waduh oh, buka 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 ya inilah dia wish jatuh dua set pick up John Petrucci series signature yang tipenya adalah Jazz nah, setahu saya sih uh, yang signaturenya si Petrucci ini ada beberapa macam ya ada yang Jazz ada yang saya lupa namanya, lupa namanya, lupa namanya tapi yang ini adalah Jazz karena yang paling pas di tangan saya ya, yang ini yang Jastri ada dua. Kita coba lihat detailnya ya. Kita buka kemasannya. Ups, jelek banget bukanya. Yap. Ya, ada 6 pieces. Ini kertasnya, belakangnya warna abu-abu metalik ya, silver ya. Jadi kalau mau yang ori atau enggak, coba lihat dari bagiannya. Design to Rock, rock Legend, John Peter G, exciting specification bla 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 using material with raised grip bla 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 pula 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 didesain dari model pula 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 tapi kemudian disesuaikan dengan desainnya atau permintaannya si Petrucci jadilah GP kita buka plastiknya ternyata bisa dibuka langsung ya dalamnya ada inlaynya shieldnya GP ya ini yang abu-abu itu uh, teksturnya agak anu uh, kasar jadi tidak licin ya sementara uh, shieldnya tadi juga itu emboss jadi Uh, menambah apa istilahnya ya koefisien um, gesek oh, kalau fisikanya gitu ya karena permukaannya kasar jadi tidak mudah uh, licin cantik banget ya emboss ada ininya shieldnya lalu ujungnya cukup ya, runcing ya ujungnya runcing ya lalu pinggir-pinggirnya juga diruncingkan ya ini kita bandingkan dengan clipper yang umum atau yang biasa lah yang banyak ditemui di pasar itu ya yang standar mungkin nah, ini mah murah dapat bonus juga dari prisoner dapat bonus clipper ini Paladin nggak tahu namanya juga bonus ini 0,96 mm hampir satu mili kalau yang jester e, tadi satu setengah mili ya tebalnya Jadi memang tebal sekali ya ini bisa dibandingkan e, nanti kita coba bandingkan ini ukurannya lebih besar lalu potongannya langsung ya jadi tidak ada e, runcingnya di sekelilingnya atau di ujungnya juga dan di ujungnya ini tidak terlalu tajam ya, jadi radiusnya lebih lebar di ujung yang runcingnya ya. Hmm. Kita coba bandingkan sama yang Petrus puna. Ya ukurannya saja sudah bisa dilihat. Ini lebih kecil. Tuh, cukup signifikan. Nah kita perhatiin ya ujung-ujungnya ya, jatuh ujungnya yang standar dengan yang jesteri yang GP ini uh, sangat signifikan perbedaannya runcingnya ya runcing ini uh, akan berasa sekali ketika kita uh, pickingnya itu akan uh, cepat ya speed speed main speed gitu ya itu akan lebih lebih berasa uh, impactnya ke senar dan bisa berasa lebih enteng tuh anu ketika kita picking coba langsung dicoba aja bagi yang penasaran nih Sepertinya memang clipper ini uh, spele ya, tapi eh jatuh lagi. Uh, tapi itu menurut saya ya itu efeknya ke permainan itu uh, signifikan juga karena uh, inilah yang beda ini yang tiap kali bersentuhan dengan senar untuk membuat senarnya bergetar itu. Jadi ini sangat signifikan sekali dan berpengaruh ke style permainan kita cara kita bermain dan efektivitas kita bermain. Hmm, itu tadi yang saya bilang ini apa namanya e, ndak licin ya. jadi ini enak sekali nih meskipun tangan kita yang mungkin biasa yang player Ya tangannya banyak berminyak, kalau pakai ini e, saya sih yakin ndak akan sering e, pleset. bandingan sama yang nilon seperti ini itu e, licin ya. jadi kalau kalau bermainnya e, banyak keringet atau grogi atau apapun lah ya <guluh> demam panggung gitu demam panggung langsung keringetan termasuk juga ano, tangannya itu bisa cepat warna ini kalau kita tambah dari atas kita picking ya jadi ujungnya runcing seperti itu nah itu yang kita baru datang hari ini saya pesen dua pak karena bukan cepat haus, ini cepat awet sekali ya. E, nanti kita lihat perbandingannya yang e, sudah sudah dipakai sama yang masih baru. Itu awet sekali, saya sudah pakai berbulan-bulan, masih tidak e, terlalu aus. Tapi memang saya beli banyak bukan karena e, nggak awet, tapi karena sering hilang. Saya itu pelupa, mainnya itu tercecer kemana-mana. Nah, jadi ya, saya pesan lagi. Kalau ada teman-teman yang senang main, juga biasa saya sharing. Itu ada pick nih, ambil gitu kan. Nah, jadi saya banyak punya, banyak. Nah, ini uh, fotonya, ini yang uh, perbandingan yang lama sama yang baru ya, yang sebelah kanan tadi, yang lama, yang sebelah kanan itu yang lama uh, kelihatan jumlah atau uh, bekas pemakaiannya ya. Tapi itu sudah cukup dipakai lama, jadi uh, awet mungkin kelihatan agak mahal. Tapi kalau dari lifetime-nya ini cukup awet, jadi tidak uh, rugi lah. Ini saya rekomen sekali buat teman-teman yang mainnya uh, speed picking gitu ya. Hmm, itu layak dicoba lah. Uh, memang cocok, tidak itu preferable masing-masing dan gaya masing-masing ya. Cuman uh, sekali lagi ini cuman menunjukkan bahwa uh, barang yang simple yang kelihatannya sepele tapi itu sangat berpengaruh untuk kita bermain gitar selamat mencoba kalau ada yang sudah nyoba atau punya atau uh, punya jenis pick uh, yang lain seri yang lain boleh bisa di komen di bawah ya, ya. sampai ketemu di video selanjutnya